Hello! Ha! Korang dah tengok ke video Cik B nyanyi live hari tu? Kesian Cik B. Teruk kena bantai dengan netizen. Siap kata Cik B nyanyi macam baca mentera. Tak baik cakap macam tu. Cannot brain lah. Tolonglah aku. Aku hey, tak mahu. Listen, kau ni berdengkur ke menyanyi? Aku menyanyi weh, ni trend sekarang. Aku dengar macam berdengkur je. Macam mentera. Mentera aku cakap. Dah kenapa kau tiba-tiba nak menyanyi pula dengan kualinya? Dah, ini konsep dia menyanyi macam ni sekarang. Aku ni tengah shopping kejap. Tak kisah ni sekarang ni. Kisah apa? Yang lagu trending tu hari nombor tolonglah. Satu tak silap aku. Tolonglah. 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 Tolong corona. Tolonglah. Itu salah topik. Teringat aku video Ali Syukri tu kan. Kenapa Ali dengan lagu apa Cik B penyanyi dia? Macam ni lah macam, yelah bila korang tengok dia punya lagu MV dekat YouTube sekarang tengah trending. Lepas tu baru sekarang dah masuk turun sikit pergi trending nombor 7. So macam yelah bila korang tujuh tengok 7 ke 7? 7. Kalau 7 tu yang rappers tu aku rasa. Okay, then okay, so macam gila bila tengok dia punya persembahan pada malam Vokal Mania ni macam ramailah yang kecam macam Cik B nyanyi macam baca mentera. Lepas tu yang paling teruknya ni netizen ni, diorang bukan tegur dia punya cara nyanyian, tegur pula fizikal dia macam Cik B tak cantik. So macam mana tu? Ha, bila suara tu macam okey lah, orang boleh terima lagi dia penyanyi baru. Lepas tu suara kalau macam ada tak berapa nak okey masa live, mungkin yalah untuk first time kali masuk dalam live mungkin adalah satu pencapaian yang bagus untuk dia. Betul. Tapi bila kena komen macam tu, benda-benda yang tak patut. Aha. Seperti mengutuk tentang fizikal. Betul. Ataupun nak fokus cakap pasal nyanyian-nyanyian je lah. Ya, yeah, betul. Dia pun bukanlah menyanyi sangat pun. Betul. Yang ada orang kata baca mentera tu. Aduh, tapi itulah pada aku, kesianlah juga kat Cik B because dia baru umur 15. Baru 15 tahun. Apa kita boleh expect terhadap seorang, kita boleh kata remaja dia masih berusia 15 tahun. Kau umur dulu 15 tahun, apa kau mau buat? I main apa, game boy? Masih lagi main-main. Tak ada fikir lagi. Tak ada nak fikir menyanyi ke apa ke. Tapi kena tengok juga dari segi keberanian dia tu. Umur 15 tahun kau nyanyi on the live TV, itu adalah satu orang kata perkara yang bukan mudah untuk dilakukan. Dari situ jugalah munculnya, timbulnya apa pertikaian daripada rakyat-rakyat jelata. Kenapa dia macam tu? Katanya tujuh katanya menggunakan kelebihan kabel-kabel yang ada sebabkan mak dia orang kaya. Tapi betul juga. Kalau tak sebab mak dia, Cik B tu siapa nak pandai? Kau kamu ni tau. Tapi itulah, aku tetap dengan stick aku punya pandangan bahawa mak kau kaya ke tak kaya ke, tapi pada akhirnya mak kau yang kaya tu takkan boleh membuatkan kau confident atas betul stage tu. Kau boleh nyanyi? Boleh. Aku boleh. Aku 15 dah masuk pertandingan, okey. Ha? Cuma mujur lah, tak ada IG, tak ada apa. Kalau tidak, betul? Aku dengan Naim Daniel sebelah-sebelah lah sekarang. Tapi ada juga yang cakap, apa aku ada baca satu komen yang paling menarik lah. Dia cakap, memang betul Cik B ada bakat terpendam yang dah lama dia pendam. Tapi selebih bagusnya kalau dia pendam di lautan, menjauh ke sana tu. Jahat dia punya, dia punya komen pedih tu. Sampai kan Cik B upload apa update dekat Twitter dia kan, dia rasa macam sedih orang mempertikaikan tentang keluarga dia, mentang-mentang mak dia banyak duit. Sampai kan dia buka balik kisah-kisah lama, dia pernah susah semua, kesian. Betul. Netizen, ni nak cakap sikit ni kalau nak bagi tahu. Kau ingatlah sebelum nak kata apa-apa tu, fikirlah bahawa tak kiralah siapa Cik B tu, siapa mak dia. Fikirlah bahawa dia tu adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Ulang sikit lagi, baru berusia 15-16 tahun. Berilah orang kata peluang pada dia. Bagi komen-komen yang positif. Itulah, tapi kesianlah juga dekat dia. Patut umur-umur macam tu dia enjoy main batu seremban, main tenteng. Tapi sekarang ni dah kena kecam ni. Itu baru umur 15 tahun. Itu zaman kau. Tapi kena kecam pun masyuk. Yalah, zaman itulah sekarang ni kau kutuk lagi banyak duit masuk. Betul. Video dikutuknya sampai video tu trending nombor 1. Ada. Sepatutnya kalau kau orang kutuk tak payah tengok. Betul. Ini kutuk tengok dalam secara tak langsung kau dah menyumbang kepada keuangan mereka. Betul tak? Salah satu bantukan trending ni. Hari-hari aku tengok dengar lagu. Tadi sebelum turun pun sempat lagi dengar balik macam betul ke suara dia macam Yoni Boy. Ramai yang kata macam tu.
Betul. Tapi kau tak dengar macam Yoni boy ke macam Yoni, Yoni tak berapa? Yoni girl. Still lagi pembawaan Cik B punya suara lah. Tapi mungkin belum pecah lagi suara Cik B. Ada ke perempuan pecah? Ada kan lagu Cik B Tolonglah akan bakal beraksi di pentas akhir muzik AJL tahun depan. Mana tahu. Tapi kalau dia kalau dia masuk AJL pun orang cakap mesti mak dia bayar. Betul. Tu lah netizen. Kita tahulah netizen, kita dah baca lah dalam otak kita apa netizen nak cakap. Sebab kau pernah jadi netizen kan? Aku I'm still netizen. Okay, aku nak sambung balik. Tolonglah aku nak kecam aku. Siapa pula? Nadila Razali lah. Tolonglah aku. Dah. Kamu jangan bagi sampai ketuk kamu dengan kuali tu. Dari sini kuali tu. Masalah.